PWI Tanjung Cabung Barat dibawa ke pemimpinan Rita Gunawan selaku Ketua PWI Tanjung Cabung Barat, terus berbenah dan intens jalin komunikasi dan silaturahmi. Kali ini pada Senin pagi, pengurus PWI Tanjung Cabung Barat kembali melakukan audiensi bersama Kejaksaan Negeri Tanjung Cabung Barat yang disambut baik oleh Kajari Tanjung Cabung Barat Marcelo Bella. Pasca telah memiliki SK sah di PWI Pusat, para pengurus PWI Tanjung Cabung Barat masa bakti 2022-2025 terus memperkenalkan diri akan keberadaan PWI di Tanjung Cabung Barat. Seperti terlihat suasana Senin pagi, para pengurus PWI Tanjung Cabung Barat kembali sambangi Kejari Tanjung Cabung Barat yang disambut baik di ruang kerja Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Cabung Barat. Dalam kunjungan silaturahmi dan audiensi yang singkat ini, pengurus PWI menyampaikan sedikit struktur organisasi PWI Tanjung Cabung Barat masa bakti 2022-2025. Hal ini agar pihak Kejari dapat mengetahui siapa saja insan pers yang tergabung dalam organisasi PWI Tanjung Cabung Barat. Dalam kesempatan ini, Kepala Kejari Tanjung Cabung Barat Marcelo Bella mengatakan, ia sangat mengapresiasi para pengurus PWI Tanjung Cabung Barat yang telah melakukan silaturahmi dengan pihak Kejari. Ia pun juga mengatakan bahwa pihaknya sangat membuka diri bagi para rekan pers, baik yang tergabung dalam organisasi PWI maupun tidak. Sebab keterbukaan informasi publik di tengah era digital saat ini sangat dibutuhkan. Dengan silaturahmi dan audiensi singkat ini, ia meminta pihak PWI Tanjung Cabung Barat untuk selalu intens melakukan komunikasi dengan pihak Kejari Tanjung Cabung Barat. Yang pertama kami ya dari Kejaksaan, khususnya Kejari Tanjabar, merasa sangat senang melakukan menerima silaturahmi dari pengurus baru PWI Tanjabar. Ya kami berharap PWI ini kan merupakan mitra kami juga dalam melakukan pemberitaan. Saya berharap ke depan PWI tetap solid dan dapat memberikan pemberitaan ke masyarakat yang dapat memberikan informasi, selain informasi juga memberikan edukasi. Dan kami Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat akan sangat mensupport, mendukung segala kegiatan dari PWI. Dan juga kami juga berharap kami juga dibantu dalam pemberitaan mengenai penegakan hukum dan tentunya memberikan pelayanan hukum bagi pemerintah maupun masyarakat. Sementara itu, Ketua PWI Tanjung Cabung Barat, Rita Gunawan mengatakan, ia selaku Ketua PWI Tanjung Cabung Barat akan terus intens melakukan komunikasi dan silaturahmi, baik dengan instansi vertikal maupun non-vertikal. Dengan harapan keberadaan PWI Tanjung Cabung Barat dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Dirinya pun juga sangat mengapresiasi tinggi kepada pihak Kejari Tanjung Cabung Barat yang telah menerima pengurus PWI Tanjung Cabung Barat masa bakti 2022-2025. Dengan adanya silaturahmi tersebut, setidaknya sebagai langkah awal PWI ke depan untuk melakukan komunikasi bersama pihak Kejari, terutama dalam segi pemberitaan maupun informasi lainnya. Kita untuk yang kedua, kita diterima audiensi oleh Ketua Kejaksaan Negeri Tanjung Cabung Barat, Marcelo, dan kasih intelnya di ruang kerjanya. Alhamdulillah, dalam bincang-bincang kita dengan beliau, mereka welcome terhadap PWI Tanjung Barat serta kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di daerah ini. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.